Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Kiai Haji Ghazali Barmawi Meninggal dunia pada hari Jumat 9 Juli 2021 Pukul 11.35 waktu Indonesia Barat Salah satu akun Instagram resmi Dinas Kominfo Kota Tangerang Mengunggah informasi perihal meninggalnya beliau Sekitar pukul 12.10 di postingnya ya Mari kita doakan bersama agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran. Amin. Kata akun tersebut. Akun Instagram resmi MUI Kota Tangerang, MUI Kota Tangerang, melaporkan bahwa almarhum sempat menerima perawatan di Rumah Sakit Bakti Asih, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Informasi itu diunggah akun resmi MUI Kota Tangerang pada Senin, ya. Beliau masuk rumah sakitnya hari Senin 5 Juli 2021 ya. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah sempat mengunjungi almarhum saat dirawat di rumah sakit pada hari Selasa 6 Juli 2021. Lalu, akun Instagramnya, Arif mengatakan bahwa beliau ya, almarhum terpapar COVID-19. Ya. Mohon doa dari semuanya untuk kesembuhan ulama kita, Kiai Haji Ghazali Bermawi. Saat itu ya, Ketua MUI Kota Tangerang sekarang ini sedang dirawat karena COVID-19 al-Fatihah. Ya. Nah, di sinilah para pemirsa kita doakan ya, bagaimanapun juga ya beliau adalah ulama yang menjadi ketua umum MUI kota Tangerang mudah-mudahan uh, beliau khusnul khotimah amin diampuni dosa-dosanya amin diterima amal ibadahnya amin dan tempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada intinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya dimanapun kita berada berdoa selawat sebanyak banyaknya dan untuk uh, keluarga almarhum mudah-mudahan diberi kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dan untuk beliau mari kita bacakan al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Cukuplah maut itu sebagai nasihat untuk kita untuk memperbaiki diri agar lebih baik, lebih baik, lebih baik ke depannya. Terima kasih para pemirsa. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.